Baik, pada saat ini saya mau berbagi bagaimana cara mengatasi ejakulasi dini. Ini terutama kepada para pria. Tentu dalam hal ini dengan metode pijat refleksi. Jadi bagi teman-teman pria atau laki-laki yang mengalami ejakulasi dini, solusinya silakan Anda tonton video ini. Anda pelajari dan Anda praktekkan bagi yang berminat seperti itu. Namun jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, loncengnya di like, dan di share ke banyak orang supaya banyak yang tahu. Dan secara tidak langsung hidup kita sudah jadi berkat seperti itu. Oke, langsung saja ya. Yang pertama-tama yang kita lakukan itu pemanasan atau kelenturan dengan cara kita mengoleskan minyak di telapak kaki, punggung kaki, sisi kaki bagian dalam dan luar dan sekitarnya. Kurang lebihnya kita remas-remas seperti ini. Ya, mungkin 5 menit ya, 10 menit tidak jadi masalah. Saya anggap pemanasannya sudah selesai ya. Titik pertama yang kita pijat itu titik refleksi kelenjar di bawah otak, ada di pertengahan jari jempol kaki. Kita oleskan minyak di sini, kita pijat seperti ini ya, kita tekan dengan tekanan yang stabil dan diputer dengan lembut. Ini dipijat minimal 2-3 menit kiri kanan. Dan saya sarankan buat lebih lama di sini karena ini salah satu titik kuncinya di sini. Ya. Kalau teman-teman nggak punya alat ini, bisa pakai jari telunjuk atau jempol tangan, terserah. Oleskan minyak di sini, ditekan dengan tekanan yang stabil dan diurut dengan lembut seperti ini ya. Seperti ini. Setelah dari sini, kita masuk ke titik refleksi kelenjar adrenal di sini. Ini ada lekukan ini, titiknya di sini. Oleskan minyak di sini, ditekuk jari telunjuk seperti ini dan ditekan dengan kanan stabil dan diurut dengan lembut seperti ini ya. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Setelah dari sini, kita masuk ke titik refleksi reproduksi di sini. Ini ya. Ini untuk indung telur atau testis di sini ya. Kalau teman-teman punya alat ini, ditekan seperti ini. Ditekan dengan tekanan stabil dan diputar seperti ini ya, dengan lembut. Atau boleh juga pakai jari telunjuk, ditekan seperti ini ya. Diputar-putar seperti ini, boleh juga. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit ya. Setelah dari sini, kita masuk ke sini ya. Ini namanya titik saraf rahim dan kelenjar prostat ya, prostat di sini. Oleskan minyak di sini. Kita tekan seperti ini, kita sorong ke atas ya, seperti ini. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Setelah dari sini, kita masuk ke titik akupresurnya 4 jari di atas mata kaki bagian dalam ini ya. Di sini titiknya ya. Oleskan minyak di sini, ditekan seperti ini dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit. Setelah dari sini, kemudian kita masuk ke titik kelenjar reproduksi. Kita masuk ke titik saraf reproduksi di sini ya. Ini titiknya di sini. Ini untuk indung telur dan testis. Kita oleskan minyak, kita tekan seperti ini, kita pijat seperti ini atau seperti ini ya.
Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2 sampai 3 menit. Ini ya. Oke. Itu saja, semoga video bermanfaat ya.